kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Lohwaru, yang kami hormati Bapak Lurah Kantor Kelurahan Mojolagu beserta staf, yang kami hormati Bapak Muspika Kecamatan Lohwaru, yang kami hormati Bapak Ketua LKMD Kelurahan Mojolagu, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua RW seluruh Kelurahan Mojolagu, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RT di wilayah RW 01, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina PPSD atau Paguyuban Pecinta Seni Tradisi SMPN 18 Malang, yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen PSTM Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang, teman-teman aktivis teater dan mahasiswa-mahasiswa cantrik di Prodi Tari Universitas Malang, dan juga para pecinta seni tradisi khususnya ludruk di Kota Malang yang pada malam hari ini hadir. Alhamdulillah, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video profil Mojolagu. Acara yang ketiga adalah persembahan dari Nurul Aziza. Acara yang keempat adalah tari pembuka atau remo sebagai ujian dari mahasiswa-mahasiswa yang nyantrik. Acara kelima, sambutan Ketua RW 01, dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suwandi Prasetyo. Acara yang keenam adalah sambutan Bapak Lurah Mojolagu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bambang Mujiono. Acara yang ketujuh adalah tari Geol Barong, persembahan dari Sanggar Tunggak Semi. Acara yang kedelapan, sambutan Bapak Camat Lohwaru, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Imam Badar MMC. Acara yang kesembilan, sambutan Kadis Kominfo Kota Malang yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli Amrizal SOS MSI. Dan acara yang ke-10 adalah penyerahan piagam penghargaan. Yang pertama kepada Bapak Lurah Mojolagu, yang kedua kepada Bapak Ketua RW 01 Mojolagu, dan yang ketiga kepada komunitas Kendo Kenceng. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya para pecinta seni tradisi ludruk khususnya pada malam hari ini, marilah sebelum acara demi acara kita mulai, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala rencana yang telah kita tata dengan baik bisa berjalan dengan lancar dan dapat menikmati pertunjukan pada malam hari ini dengan indah. Oleh karena itu, kepada yang terhormat, kepada Bapak Haji Dwi Ali Mushafi, kami mohon untuk memimpin doa pada malam hari ini. Kepadanya kami persilakan. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Dwi Ali Haji Mushafi, kami persilakan untuk memimpin doa untuk membuka acara pada malam hari ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Karena beliaunya belum hadir, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Muslim, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga niatan baik ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada saudara-saudaraku yang beragama lain bisa berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bini doilah wa fi syafatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama persembahan
lagu-lagu rohani atau tembang-tembang solawat yang dipersembahkan oleh jamaah solawat Nurul Aziza. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Nurul Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perwakilan dari jamaah Nurul Aziza solawat dari RW 01 Candi Telagawangi akan mempersembahkan atau sedikit bersolawat. Mudah-mudahan semuanya ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukat aina. ونور لي فؤادي
yakni tari pembuka atau tari remo yang akan dipersembahkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang nyantrik di Bapak Sutak Wardiono. Dan insya Allah pada malam hari ini adalah sebagai ujian dari mahasiswa-mahasiswa yang nyantrik. Tapi saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ujian dari mahasiswa-mahasiswa yang nyantrik. Dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama konfirmasi dari yang terhormat Bapak Sutak Wardiono. Kepada Bapak Sutak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sedikit saya sampaikan kegiatan ini khususnya kepada Pak Zul. Maaf, saya nunut Pak. Kebetulan saya ketitipan 9 mahasiswa UM jurusan tari, prodi tari begitu. Kemudian mereka mendapat tugas untuk belajar kepada seniman dan ini sesuatu yang luar biasa program ini. Tentunya di kampus mereka sudah banyak pengetahuan teknik dan macam-macam, tetapi mereka harus belajar tentang kepekaan rasa, kemudian melebur dengan suasana masyarakat, dan ini nampaknya tidak bisa diberikan oleh kampus. Maka mereka bertugas untuk ditugasi menurut saya untuk belajar kepada seniman. Nah, kebetulan kali ini 9 orang ini juga punya background etnik macam-macam, ada yang dari Banyuwangi, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang sendiri juga ada. Dan kepada Bapak Ibu dosen yang saya yakin tidak mau disebut, dan kalau saya sebut mungkin juga akan ketahuan. Jadi pengujinya bukan hanya saya saja malam hari ini, banyak sekali dosen-dosen senior dan junior yang sudah berbaur dengan masyarakat. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak dosen, ada target yang terlewatkan. Hari ini mestinya mereka menyelesaikan 2 mata ujian. Yang pertama adalah koreografi matahari dan 9 bayangan. Tetapi dengan alasan tidak ada matahari, nampaknya mereka menganggap tarian itu tidak penting. Maka itu harus dibayar di pertunjukan yang lain. Karena itu sudah menjadi SOP saya, ya. Jadi kali ini hanya belajar tentang tari remo lancuran yang kebetulan sedikit ada sentuhan tangan saya. Dan mudah-mudahan hari ini mereka menunjukkan pencapaian tertentu setelah bergaul dengan seniman. Saya pikir itu Mas Gubur, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inilah persembahan tari remo dari Prodi Tari Universitas Negeri Malang. Kita sambut tari remo. Thank you.
ikuti bersama sambutan dari Bapak Ketua RW 01. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Suwandi Prasetyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, warga RW 101, semangat? Alhamdulillah. Untuk agar kita tidak ngantuk, saya ingin mengaplos. Kalau saya bilang salam satu jiwa, bilang Arema. Kalau saya bilang warga RW 01, bilang bersama kita bisa. Salam satu jiwa Arema. Warga RW 01, bersama kita bisa. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Malang beserta jajarannya, Bapak yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lawaru atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Mojolamu atau yang mewakili saat ini Bapak Sekler, yang terhormat Bapak Babinsa Lurah Mojolamu, yaitu Bapak Spray, Bapak Babin Kaptipmas, yang terhormat Bapak Ketua RW 02 sampai RW 18 yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua LPMK ataupun yang mewakili, selamat datang Pak. Ibu-ibu PKK kelompok Nurul Azizah yang saya banggakan, pada BPST SMP 18, pada yang terhormat maaf, beberapa dosen serta mahasiswa UM yang saat ini sedang diuji oleh Bapak Asuta Ardiono, yang saya banggakan Amon Rosso Karawitan yang dalam bimbingan Bapak Asuta Ardiono, yang bagus saya banggakan juga saat ini karena beliau adalah tokoh budayawan Kota Malang, kini adalah juga merupakan aset kita beliau, serta masyarakat warga RW 01, terutama adik-adik saya yaitu Karang Taruna yang senantiasa eksis, yang nanti insya Allah akan bergerak mencari sumbangan, maksud kami donasi untuk saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah, yaitu di Palu, yang mana pada tanggal 28 maksud kami 18 kemarin sudah cari sumbangan. Namun sebelumnya marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa bermuajah, berkumpul, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi sempat ketir-ketir saya karena
mulai asar itu dilanda hujan, namun Allah hanya menguji kita saja. Pada malam ini kita bisa duduk dengan nyaman karena sudah hujan sudah reda. Selamat beserta salam, semoga senantiasa terlimpahkan perjuangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalani kita jalan yang lurus yang abdi Islam. Juga selamat malam pada saudara-saudara kita yang non-muslim. Semoga senantiasa berbahagia. Selanjutnya kami atas nama wakil dari warga RW 01 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Malang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengetahui apa tujuan daripada Kominfo dan apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Karena saat ini di antara kami masih banyak yang belum tahu, karena selama ini pun masih baru kali ini ada Kominfo masuk ke wilayah kita. Tapi kami juga terima kasih sekali karena ternyata di dalamnya juga ada tontonan, yang mana kalau dulu kita itu kalau nonton ludruk itu pasti bayar, istilahnya tunnel di desa itu. Sekarang gratis, kadang-kadang gak mau. Itu yang anehnya. Selanjutnya kami mohon maaf manakala dalam kami menghormati bapak-bapak, kepada bapak-bapak hadir sekalian, baik tempat maupun perasaan yang lain yang kurang berkenan di hati para hadirin. Bapak yang kami hormati, selanjutnya kami ingin menyampaikan apa sebenarnya yang ada, potensi yang ada di wilayah RW 01. Kalau kita lihat dari luar adalah adem ayam, tidak ada apa-apa, namun sebenarnya di wilayah RW 01 itu banyak potensi UMKM, yang mana ini perlu kami sampaikan karena tugasnya Kominfo jauh salah satunya dalam menyampaikan apa yang potensi yang ada di wilayah tersebut. Perlu diketahui bahwa bapak waktu dahar tadi ada kerupuk itu dari Mirasa. Jadi Mirasa itu produksi UMKM RW 01. Itu. Selanjutnya ini tidak ada yang beli pak, ini ibu-ibu yang di depan bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang beli kan. Di antaranya seperti krepe, krepe nangka dan krepe tempe itu adalah produksi Ilham itu di RT 01 RW 01 juga. Selanjutnya itu ada pia. Pia itu Ibu Ida ini. Di samping bapak ini ada tulisan yang berjalan itu. Itu tempat produksinya. Jadi selain itu masih banyak, namun kami tidak bisa menyampaikan karena waktunya itu sangat mendasar sekali. Selanjutnya kekompakan daripada anak-anak Karang Taruna yang beliau saat ini sangat peka sekali. Dia mengusulkan untuk membantu saudaranya yang di Sulawesi, sebelumnya sudah menggunakan beberapa kebutuhan pokok daripada saudara kita yang di Sulawesi, namun saat ini adalah donasinya tidak berupa pakaian layak pakai, makanan pokok, siap saji, namun karena mungkin di sana adalah tempat untuk mendistribusikan itu kesulitan, yaitu infrastrukturnya banyak yang rusak, sehingga kami menyarankan mentahnya saja. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita itu membawa kotak yang sini donasi, itu berarti seikhlasnya pada bapak-bapak untuk menambah daripada hasil donasi yang minggu yang lalu dilakukan. Itu
Itu saja. Selanjutnya potensi lain adalah ibu-ibu kita tadi yang telah menampilkan beberapa lagu-lagu religi. Itu sudah berjalan sekitar berapa tahun, Bu? Berapa tahun ya? Sudah 8 tahun tapi tak eksis. Enggak kalah dengan Ida Laila. Tepuk tangan buat ibu-ibu tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu Nurul Hajizah selalu eksis dan mendermatikan. Beliau juga tidak hanya ikut dalam grup terbang, namun beliau juga sebagai tokoh masyarakat, yaitu ibu-ibu anggota Posyandu, juga PKK. Beliau cubil sekali, ibu-ibu itu cubil sekali. Tapi karena orang perempuan itu memang kuat daripada orang laki-laki, saya sangat ragu sekali. Terima kasih kepada Ibu Nurul Hajizah yang telah menyumbangkan lagu, ikut mengkuyup jalannya pertura ini. Mungkin itu saja, kalau terlalu lama nanti yang lain gak kebagian karena ini sudah tidak sabar lagi menonton ludruk, karena baru kali ini beberapa tahun dan memang gak pernah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kelalaian saya. Saya akhiri. Bila itu berita warita walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema. Sambutan dari Bapak Ketua RW 01. Dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Lurah Mojolangu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bambang Mujiono atau yang mewakili. Kepadanya kami persilahkan. Bahwa pada malam hari ini keluarga besar RW 01 Lurah Mojolangu dapat bergembira dalam acara pentura pertunjukan seni budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, yang terhormat Bapak Camat Lawaru, yang terhormat Bapak Ibu Ketua RW Kelurahan Mojolangu, saya mewakili dari Bapak Lurah, di mana pada malam hari ini Bapak Lurah ada dua acara yang tidak bisa ditinggalkan, yang masih berhubungan dengan hari besar Maulid Nabi Muhammad. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan kesuksesan acara pada malam hari ini, maka sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas Bapak Lurah yang masih belum hadir. Mudah-mudahan setelah acara di RW 06 akan berlanjut meluncur
Pak RW 01 di sini. Saya kira kami tidak panjang lebar karena waktu yang sudah cukup malam dan Bapak Ibu akan selalu menanti acara di malam hari ini, yaitu acara Pantura yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kota Malang. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekber. Sekalian yang saya hormati, sebelum kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Lawak Waru, mari kita saksikan bersama persembahan tari dengan judul Keol Barong, persembahan dari Sanggar Tunggak Semi yang akan ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Malang dan mahasiswa dari Brawijaya Malang. Tari ini adalah hasil dari karya Bapak Suta Wardiono. Kita sambut tari Keol Barong. Thank you.
Kasih aplaus yang meriah untuk tari Keol Baron. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya tari Keol Baron ini menceritakan pada esensinya di balik kelembutan ada kekuatan yang maha dahsyat. Dan salah satu contohnya adalah cinta. Walaupun dalam kelembutan itu dia akan berbahaya ketika dia marah. Itu adalah sedikit cuplikan dari atau cerita dari tari Keol Baron tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga para pecinta seni tradisi, jangan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Lowaru yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Badar MSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa rahmatullah billah. La hawla wa la quwwata illa billahil adzim. Para alim, para ustadz-ustadzah yang kami taati, fatwa-fatwanya. Khusus yang kami hormati, Kepala Dinas, Kominfo, Mas Zul. Dia adalah sahabat saya. Beliau luar biasa. Dan yang kami hormati Bapak RW 1 sampai 18 insya Allah seluruh RW yang ada di Wadolangu diundang. Ada jumlahnya 15, 18, 19. Dan berkhusus Soebul Bet yang punya hanya adalah RW 01 yang didampingi oleh Pak RT 1 sampai RT 6. Dan kepada juga adalah ketua pengurus PKK yang ada di RW 01 dan juga mungkin ada ibu-ibu RT. Dan juga yang kami menghormati adalah ketua LPMK Kelurahan Mojolangu. Juga yang kami menghormati Pak Sekklur yang mewakili Pak Lurah. Tadi saat telepon saya baru kita di sini, beliau masih ada pengajian. Insya Allah nanti akan di sini. Kemudian kami hormati para babinsa. Ini tidak kelihatan, biasanya ada rekan yang satunya adalah Babin Kamtibmas. Ya. Dan ibu-ibu, mungkin kelompok pengajian ini yang di belakang pakai seragam luar biasa. Ya. Baik, saya yang pertama menyampaikan permohonan maaf yang amat tinggi kepada seluruh yang hadir karena saya terlambat, bukan ada yang saya tidak sengaja, tetapi saya masih membuka acara festival apa tadi? Bulan apa? Padang Bulan. Padang Bulan. Jadi festival Padang Bulan dan seni budaya dan religius di Kelurahan Merjosari. Kondisinya sama, ruame tadi di sana. Karena itu saya terlambat, saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, saya sangat apresiasi dan terima kasih yang pertama kepada Mas Zulkifli selaku Kepala Dinas Kominfo. Luar biasa dari Dinas Kominfo ini untuk memberikan suatu hiburan. Insya Allah adalah untuk seluruh Kota Malang. Tetapi tahun ini adalah khusus yang ada di wilayah kami, Kecamatan Lowaru, ada dua. Kemarin dilakukan di Kelurahan Merjosari, tanggal berapa kemarin? 2 minggu yang lalu. Dan hari ini
alhamdulillah bisa dilakukan di Kelurahan Bojolan khususnya yang berada di warga RW 01. Saya terima kasih Mas Kominfo. Kita doakan mudah-mudahan Kominfo ini akan terus semakin jaya, akan semakin berkembang. Karena keberadaan Kominfo itu tidak hanya menggelar acara-acara semacam ini, tetapi banyak ilmu nanti yang akan diberikan, termasuk salah satu informasi-informasi, mungkin kaitan dengan IT, mungkin kaitan dengan apa saja nanti yang akan bisa disampaikan oleh beliau. Kemudian yang kedua, tentunya kami sangat terima kasih kepada Pak RW. Hari ini bisa memfasilitasi, alhamdulillah, didukung oleh para tokoh-tokoh yang hadir, mulai dari Pak RT, ibu-ibu, dan adik-adik. Dan saya, kenapa saya harus hadir? Ini perlu kami sampaikan. Saya sangat terima kasih diundang oleh Pak RW. Saya terima kasih banyak, karena selama menjelang sampai hampir 3 tahun, saya menjabat selaku lurah, selaku camat yang ada di wilayah Kecamatan Lawaru. Baru pertama ini saya menginjakkan kaki. Selamat datang Pak Lurah. Selamat datang untuk Bu Lurah. Selanjutnya adalah alhamdulillah saya bisa hadir di sini karena saya juga berkeinginan untuk menyapa warga RW 01 Kelurahan Mojolang ini. Dan Pak RW masih belum pernah mengundang saya. Kaitan mungkin biasanya kalau tiap tahun itu ada 17 Agustus. Silakan Pak RW ya. Atau mungkin kalau ada kerja bakti Pak RW. Diundang lewat WA saja sudah cukup. Tidak usah lewat surat resmi. Abi, ini ada acara apa namanya kerja bakti ya. Nanti tolong mungkin Abi kalau ada waktu bisa. Insya Allah saya hadir. Kayak kemarin saya hanya lewat WA, Kelurahan Mojosari. Alhamdulillah saya bisa hadir. Bersama-sama dan kita komunikasi yang enak. RW 14, Mojolangu, saya diundang lewat ini aja saya bisa hadir. Dan nanti saya harapkan kepada Pak RW, kalau misalnya ada kerja bakti bersama, biar saya juga berada di tengah-tengah ini, karena ini adalah bagian. Saya mengabdi tanpa ada batas, artinya selama saya ada waktu, insya Allah akan saya korban tenaga saya. Dan saya senang kalau sudah ketemu dengan warga masyarakat seperti malam hari ini, karena salah satu kata Rasulullah bahwa orang yang cinta terhadap silaturahmi, insya Allah umurnya akan ditambah. Kemudian kedua, insya Allah nanti juga akan mendapatkan rezeki. Umur apanya rezekinya ada. Contoh malam hari ini, saya hadir sudah makan jajan ada di Ring Satu ini. Luar biasa. Kita biasakan dan saya minta kepada seluruh warga yang berada di RW 01 ini, tolong bahwa suasana semacam malam hari ini tolong tetap dipertahankan dan bisa ditingkatkan, karena salah satu ajang untuk kita saling bertemu semacam malam hari ini kadang kita sulit karena punya kesibukan, tetapi itu adalah punya makna yang cukup luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan biar tidak terlalu panjang. Insya Allah kita doa bersama nanti biar tidak hujan ya, biar kita melihat apa yang akan ditampilkan oleh malam hari ini oleh Kominfo maupun oleh warga masyarakat. Terima kasih. Dan saya ingin memberikan kenang-kenangan. Ini karena saya yang pertama di sini. Saya ada sanggup sedikit. Ya. Insya Allah ada 100 ini ada, 100 ribu. Akan saya baca mulai dari ujung sana. Coba ya, oke. Okay. Kayaknya panas ya, enggak ada ya. Terus gak percaya berasa saya siapkan uang 100 tapi kok gak ada yang ulang tahun ya hari ini. Silakan ke depan kalau ada yang ulang tahun. Saya baca di sini gak ada. Saya hitung 1 2. Yang ulang tahun hari ini kurang 1 3. Berarti gak ada. Berarti pas ini yang membisiki tangan saya, bukan saya yang tetapi tangan saya yang baca. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila kita mau beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para camat, Bapak Rekan Imam Subhanallah yang telah memberikan sambutan.
sambutan Bapak Camat Kecamatan Lokwarung yang telah disampaikan oleh beliaunya sendiri, yakni Bapak Dr. Andes Imam Badar MNC. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Kota Malang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Zulkifli Amrizal Esos MSI, dan nanti dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan atas kerjasama dari yang pertama akan disampaikan oleh kepada Bapak Lurah Mojilangu, yang kedua kepada Bapak RW 01, dan yang ketiga kepada komunitas Ludruk Kendo Kecem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Kayaknya nggak enak, tadi yang lain pada pegang mic, saya tak pegang juga lah. Yang saya hormati Saudara Camat Lawawaru, Pak, saya nggak biasanya panggil Pak sih, manggil Mas juga, Mas Imam Badar. Memang betul Mas Imam ini sahabat saya sejak tahun 97. Kita sudah bareng ya Mas, sama bareng-bareng pendidikan prajabatan di Surabaya. Kemudian yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama yang berada di wilayah ini, kemudian yang saya hormati Bapak Binsa, Bapak Kementas ya, kemudian ibu-ibu dari pengajian, ibu-ibu PKK, ketua PKK di wilayah kelurahan sini, serta Bapak Ibu semua, hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama mengadakan acara atau menyaksikan acara lah, pertura. Pertura itu singkatan dari pertunjukan rakyat, yang malam ini melalui medianya adalah Ludruk Modern. Bapak Ibu semua, perkembangan informasi teknologi pembangunan pada saat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di bidang teknologi, Bapak Ibu semua di sini pasti rata-rata sudah memegang atau memiliki smartphone. Ya, dengan smartphone, dengan handphone, handphone tersebut kita bisa mengakses informasi apapun yang ada di dunia ini, bukan hanya tetangga kanan kiri, tapi ini kita ngomong dunia secara global. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses informasi apapun melalui smartphone-nya. Tetapi ternyata itu juga ada pengaruhnya terutama kepada anak-anak muda. Kalau Bapak Ibu yang sudah dewasa atau lebih dewasa lagi, lebih tua lagi, masih bisa memilah-milah dan memfilter lah. Tetapi anak-anak muda, muda lagi, atau bahkan yang sekarang kita bilang anak-anak zaman now, anak-anak milenial, itu sudah terpengaruh kebudayaan yang ada di luar sana melalui smartphone-nya, melalui mereka bisa menyaksikan YouTube, ya, tarian modern, entah breakdance, entah tarian apa namanya, mereka bisa akses, mereka bisa duplikasi atau tiru di sini. Perkembangan IT memang dituntut di zaman ini, ya. Semakin berkembangnya suatu negara, suatu kota, suatu provinsi, tentu perkembangan IT juga akan mengikutinya. Kominfo sendiri bergerak di bidang kita, di bidang teknologi, di bidang IT juga, terutama di Kominfo Kota Malang. Tetapi kita juga ini khawatir jangan sampai semuanya ini kebablasan. Dan ini akan mengikis kita semua, jadi kebudayaan yang luhur, adiluhung, itu lama-lama juga akan sirna kalau kita tidak bisa mengantisipasi. Kominfo tidak hanya mengurusi IT juga, ya, tetapi memiliki peran
tidak semata menampilkan budaya seperti ludruk dan lain sebagainya, tetapi ada pesan-pesan yang dibawa. Pesan-pesan kali ini yang kami sampaikan adalah tentang mari kita bermedia sosial dengan bijak, dengan baik, karena medsos yang seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu mungkin yang sudah rajin membaca koran atau membaca berita-berita di internet, di website, sudah mengetahui lah pengaruh medsos itu bagaimana kepada kita semua. Kita harus harus bijak untuk menggunakan medsos, harus bisa memfilter apa yang harus kita sebarkan atau apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Itu harus benar-benar berita atau informasi yang bisa dipercaya, bukan berita hoax atau ujaran kebencian. Karena biasanya kalau sudah bermain di smartphone, jari-jari ini berbicara itu gampang sekali dan cepat sekali untuk menuliskan kalimat atau kata-kata dibandingkan dengan kita bertemu langsung. Kalau bertemu langsung masih ada sungkan, masih ada gak enak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bermedsos, apalagi menggunakan nama samaran, itu sudah kadang-kadang gak terkontrol, kadang-kadang gak terkontrol hingga masuk kategori yang dibilang hoax, yang dibilang ujaran kebencian. Jadi hati-hati kita dalam media sosial. Dalam malam ini Ludruk akan mengambil judul atau lakon, sebentar ini saya kurang apa juga. Laga Congklak yang akan dibawakan oleh seniman-seniman Kota Malang yang tergabung dalam grup Kendo Kenceng pimpinan Bapak Suta Wardiono. Semoga ke depan Kominfo akan bisa meneruskan acara-acara seperti ini. Tadi saya sudah ngomong Pak Camat, Mas Jul, ini acaranya setiap kecamatan juga Mas, karena keterbatasan anggaran hanya 2. Nanti insya Allah lah tahun depan kita coba lebih dari 2. Kita masing-masing satu kecamatan satu-satu, jadi setiap tahun digelar ada 5 kesenian. Mungkin jangan hanya Ludruk kok. Beberapa tahun ini memang Ludruk karena memang menyesuaikan anggaran Pak Camat. Insya Allah ke depan kita akan tampilkan seni lain selain Ludruk ya, tapi yang paling gampang itu Ludruk. Saya ini juga saya ini bukan orang Jawa Pak. Kalau lihat wayang tuh saya nggak ngerti sama sekali, tapi kalau lihat Ludruk agak ngerti karena ada yang bisiki. Jadi saya rasa itu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon doanya ke depan Kominfo bisa memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya melalui website atau IT, tetapi bisa melalui kesenian-kesenian yang ada di Kota Malang. Dan ini juga otomatis akan menggerakkan kebudayaan atau seni yang ada di Kota Malang ini. Akhirnya dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu 24 November 2018, kegiatan seni pertunjukan rakyat ini saya nyatakan saya secara resmi dibuka. Kepada hadirin semua saya ucapkan selamat menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk menyerahkan piagam penghargaan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Mojelangu, Bapak Ketua RW 01, dan juga perwakilan dari komunitas Kendo Kenceng, kami mohon untuk naik ke atas pentas untuk menerima piagam penghargaan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Malang. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Camat Mawarno, kami mohon untuk naik ke atas pentas untuk diabadikan gambarnya. Terima kasih. Thank you.
terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Bapak Camat Lawaru, Bapak Lurah Mojelangu, Bapak Ketua RW 01 dan juga sutradara dari Lodrup Kendo Kenceng. Oke, saya ingin dengar semangat dari penonton. Udah siap? Kurang keras kayaknya, kurang semangat biar tambah seru ya. Siap? Oke, inilah Lodrup Kendo Kenceng, persembahan dari Bapak Suta Wardiono atau dengan Lodrup Kendo Kenceng. Kita sambut Laga Congklak. PPST SMPN 18 Malang. Thank you.
Thank you.
wabarakatuh. Adem tak bu, pak? Si semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak pidhato gedhe ya. Ngapunten repek. Salam budaya. Jawab salam. Iki mesti. Salam budaya. Salam satu jiwa. Sasaji untuk Arema. Arema untuk Indonesia. Indonesia untuk perdamaian dunia. Jadi Arema. Iya. Jadi Arema gedung perkara bal-balan to lho. Arema itu seduluran, kerukunan, ya persatuan, persahabatan. Lek kabeh rukun kan bersahabat, kampunge damai, kotane aman. Lah iku kena diarani boys ilagas. Kaya bengi iki, gangane gapendoke, embah nganti putune pejabat karo rakyate, padha mlumpuk rukun. Seneng rasanya hati ayah sing kene iki. Tak durakno sing padha kumpul sehat lahir batine. Akeh rejekine. Sukses nyambut gawene. Sing gak kumpul yo tetep tak durakno, muga-muga tambah akeh utange. Manuk prenjak liber ngulon, kanca panjak ayo tutamu alon-alon. Mercosari kampung ing genting nang aja lamu mampir lowo aja. Jogo NKRI iku perkara penting, bangsa bersatu kuat negara. Iki ngono titipane para pahlawan. Sampai
Tiko itu nagrak, yo coklat. Iku ngono omongan begedut tur sombong kan? Sombong tapi lak sembodo. Ono sing tak sombongno. Ono fakta karo buktine. Apa fakta? Ayo dibuktine. Telon tawanan klambiku. Celonoku dolar, Bro. Sampai sabuku sing gak tutupe udel iki nyelempe iki. US Singapura. Iki lek misale lho ya, nek sabuku tok iki digadekno. Iki regane ngalahi regane panjang-panjangmu lek digadekno. Omongan dari kau itu nyangka jangan-jangan. Iya ya, lek sampean sugih. Tapi jenenge Riko iku lak lasmat sih. Loh, Lasmat. Lasmat itu mek jeneng di KTP karo kakakku tok. Lah kok ora ngerti sih jenengku di Facebook, Instagram ku wake dan atusan jumlahe. Makane dadi wong iki sing rodok modern titik ngono lho. Apa modern? Loh, iya, iku kira aku kuno. Loh, sangat jelas, Bro. Wong kegiatanmu wis ketok. Ngidung, maca pat, karawitan. Sugiye suwe, wis sugiye suwe, gak mesti lek sugi. Mangane, mari lulus SMA iki, melok aku ae, gak usah ngene-ngenean. Nyambut gawe. Wis aja terus. Omongane nek iki nyapa, jojo tetep. Aja sampe ngenyek budayane dhewe lho, Kang. Lek walet, ketep buri iki, Kang. Dilono ngenyek, katiknya ndak kualat barang. Is, kudu. Thank you.
canggih, saatnya gawe IC. Nek jamane Pak Jun kalau STM ben gawe Elko. Kene apa kok tuku radio to, Lur? Delok TV sumpek. Maca koran puyeng. Isine gegeran tok. Apa maneh jaman-jaman nanti mendekati pilpres pileg. Iya, karena wong bener belas sing jare kene ngomong ngene, sing dibantah sing kono. Kono ngomong ngene, sing kene dibantah. Tapi lek pidhato gawe dasi ngono, rakyate kok rukun. Pokon guyub. Lah tapi sing gek dhuwur tukaran tok. Ya apa sih wong kok iku? Sampai gue kok ngaku iki. Lah, nyetel radio sing paling aman. Digoleki sing iso nyenengno ati. Tak sumete radio modern iki. Tak setel ya. Ganti gak enak iki. Terlalu porno ngene gini. Raimu yang ayo ganti muka kok tak buat ganti rek. Kok iso ni lho iki radio anyar larang. Untung aku tahu dadi kiper Arema. Ya opo senduk mlebu omah. Mulai sekolah tasih mau diantem nombah gitu. Karepmu itu apa? Gak api, gak sopan. Ngono iku ulangane iki sekolahanmu. Gak iso tah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kula nuwun, Mbah. Gak iso tah. Bener dhewe aku iku pang wis bengak bengok
gel gak pari-pari kaya tanah lodro kaya. Lebaknya ini enak duk. Tengok-tengok ke Oma Dewian itu gak enak. Kurungan radio joget enak. Enaknya jogetnya Mbak Kung. Wah jod kaya. Ya wis ngerti aku Kung yang kek. Ke sekolahan aku ya melalui seratari kok. Oh iya sih. Oh, tapi penaan laku sih jogetnya. Guru kok sama sih di sekolah ini. Pak Arin lah. Kegedean weteng gak kira sih joget kaya Mbak Kung. Tapi apa panggung ini? Apa sih cilik sama sutak itu? Sutak sih gondrongnya guru mungkin sekolahan. Halo yang kecil sampai. Mbak Kung, yang kek. Kok malah Mbak Astari sih? Apa cucumu ini sudah tidak berarti? Wih. Entes. Lo tidak nama rere entes. Perkara ini apa? Kok teko sekolah moro-moring-moring yang bahagia lho? Adik kau ngerti ya? Hah? Jenenge Mbah kon ganti kok jenenge wong Vietnam malian. Kong yang kek. Iku basa apa iku? Iku kudu singkatan, Mbah. Iku gabungan panggilan. Soalnya sampean diceluk gak krungu. Budek ta sampean wisan. Terima kasih, sayang. Enggak, kon iku mangkel opo? Kok moro-moro mulai moro-moro ngamuk iku lho. Sampean iku lho, Mbah. Lali ta. Jam piro iki? Enggak ganggu jam dari jam piro lho. Kana jam. Lah kok gak budal nyusul aku? Masyaallah. Oh, teko sampean ninggal aku nek sekolahan dhewe. Aduh, ngene wis. Tasku gowon ya. Ini jadi balik on yang sekolahan, mari kita susul lagi. Mbak, sampai niku lho, loro panas ta. Aku iki wis ge omah, kok dikongkon balik mana? Mari budek loro panas. Wis, iya, kok tak jelas. No, Tomak, tasmu iku isine ilmu, cok di delik letak nongon iku ya. Ini lho, iku biar awakku lak nabung dhewe kepengin duwe tas ngono deleke isor lak yo kotor malah nambe mbah diripesno. Aja-aja. Aja-aja, Pok. Iki tasku dhewe, aku tuku dhewe. Kon gak adil, rek. Ojo jopo jerong aku kaget lagi mah kok oleh. Kiblis. Ngene lho nduk, wong mbah iku nyene wis tuwek. Kadang-kadang iku lali, ya. Kadang-kadang dijaki wong-wong iku meneng-meneng nglumpuk ge pos ngono iku. Kaya ruwene iku. Waduh, RT-ne bareng ngejak jagongan tok sampai kadang-kadang lali lek jemput putune. Sorry my grandchild. Pikon kok dipelihara, Mbah? Sini. Ya. Please, yang tuku, saya tak kandani. Gak pareng ngomong sih kasar-kasar yang ngomong tua. Minggu seakan gurune dikira gak diuruk isi ngapi. Yang ngono, ya? Yo kan, ngawur. Lek berbahasa iku aja campur-campur. Lek Inggris yo Inggris, lek Jawa yo Jawa. Bahasa iku menunjukkan bangsa, Mbah. Jadi kudu dihormati. Hormat. Sajane kon iku yo keren tapi kok greget ngono lho. Sing nyampur niku lho yo sapa? Lah please yang tuku iku mah ngopo? Jenengmu sapa sih? Jenengmu sapa? Lak Ciblis sih. Lah apa salahnya lek tak celuk please. Kon kira bahasa Inggris lah GR. Kon lek tak celuk chip dikira cipto. Kon lek tak celuk please yang tuku Ciblis sayang putuku. Maksudnya gitu.
gak boleh ngomong sing kasar-kasar ngono. Gini. Loh lunggu tak. Ih, tuan iku. Gini. Kon niku mangko gak tak susul soal lali. Ngono kapal liwat. Lali sepisan ae lho kok yo diseneni koyo ngono bae iku lho rek ya opo sih. Apa Mbah? Lah yo lali sik sepisan ae putune lek muring-muring kok nemen-temen. Sepisan? Iya. Lah satu wingi. Loh, wingi ku sate budal nyusul kon ke susu mule. Lah sing Sabtu winginane, Mbah? Loh, tak pikir Minggu iku. Tak pikir Minggu dadi Mbah yo tenang-tenang ae ge omah. Temenan. Eh sori. Bapak? Ojo nyikur penonton, seneni kok. Ngene lho, ya selain kali Mbak berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan selalu ingat pada dirimu. Aku khawatir malah ana cocok. Awak memang dolin lah itu kok bisa mulai gak disusul Mbak mulai mbak sopa kan? Ayo ya numpak gojek gak popo pokok iso mandiri iso cuma golek oh supire gojek itu sing wis kenal ya supaya iso diajak rundingan dikei kritik gelem akeh lho sing gak gelem ngotot mulai golek duit sampai gak gelem mendengarkan suara pengguna. Lho, iku gojeke sing biasane mangkal ning arep sekolahanku. Ya wis, soal e ngene, Nduk, lalu lintas iku penting. Kadang-kadang keburu perkara dhuwit, kudu cepet kabeh sampai lali aturan-aturan lalu lintas. Contone nggih perapatan, misalnya ono lampu merah ngono ya. Lek ijo mlaku, lek lampu merah kudu mandeg. Kadang-kadang ngono kudu dielingno karo penumpange. Dadi, lah kok iso mandeg, Mbah? Lho. Kena apa kendaraan iku rodo papat apa rodo loro iku lek lampu merah mandek soalnya iku wis peraturan, Nduk. Ya salah. Kok iso salah sih? Apa motor ambek mobil iku lek ana lampu merah mandek soalnya ana reme. Sampeyan gak ana reme. Ya mesti lampu abang, ijo, biru, abang sing gede kaya balon ya gak bakal mandeg. Masuk Pak Bambang. Wis, kan iku. Ojo-ojo kamu ngapusi Mbak, gak dulin. Dulin gak sekolah, mesti bolos. Lek nyene kon mlebu sekolah, mesti kudu iso crito nyang Mbak. Situasi kelasmu saiki ya opo? Mesti menuduh curiga sakit Mbak hati ciplis. Kon kok tak kandakno yam kon kok. Mbak iki kan duwe kewajiban nduk ngontrol putune iki sekolah temenan apa enggak. Mulane buktekno lek kon iku sekolah mesti nek ro situasi kelasmu sekolahanmu hari ini tadi. Awel Mbak. Sampean ro kanca jejerku iku lho Mbak. Oh Mayang. Sayang Mbah. Duduk Mayang ta iku? Duduk. Oh sayang opo oh sayang. Iku gak melebu loro. Konjone loro terus aku melok-melok gak melebu pisan ngono. Ora, sing gak melebu iku mang ono arek telu. Telu siji sayang, sing loro. Kancaku Mbah. Kasih iku ya loro. Sayang karo kasih loro, terus iblis melok gak melebu pisan ngono. Rungokno sik tak Mbah, kesusu gedhak saiki. Apa kasih gak mlebu iku lho apa? Loro, Mbah. Mulane sing ati-ati nduk, jajan-jajan iku kudu teliti. Ya kudu sing sehat ya. Sekolah iku perlu energi besar. Lah terus marung sing lek duduk iblis sing nomor 3 sapa sing gak mlebu? Ketua kelasku, sing ayu dhewe. Cinta iku lho Mbah, yo gak mlebu. Warna iku jenenge cinta. Yo. Cowok-cowok ayu jenenge cinta. Iku yo gak mlebu. Gak tek
teko. Sik tak lambah aja kesusu. Aku gak ero kok gak mlebu iku. Loh, lah iya. Alasane lek kasih ambek sayang loro. Lah cinta kok gak kok tidak datang itu lo kena apa? Aduh, ya apa sih Mbak iki gak cerdas blas. Loh, kok gak cerdas? Percuma, Mbak. Percuma cintaku teko. Loh, kok iso sih percuma cinta datang? Iya apa sih maksudnya? Ya percuma cinta datang lek gak ono kasih ambek sayang. Masuk, Pak Camat masuk. Untuk apa cinta datang kalau tanpa kasih dan sayang? Aduh, nyemoni Mbak. Mbak ini memang sepertinya marah-marah kepada Kiblis, tapi jadi aku sayang banget. Ojo-ojo, kon gak konsentrasi sekolah, mikir konjoku sing loro. Pelajarannya apa dina iki mang? Ayo. Mesti takok adik tok padani hansip bae. Kek lambemu teko apa sih, Nduk? Apa abote sih nyebut oleh pelajaran opo ngono lho? Piro abote sih, Nak, Nduk, Cuk? Apa pelajarannya apa iku, Mang? Aku mang oleh pelajaran matematika ambek bahasa Inggris. Alah ngono kok sampai stres muring-muring gonyang omah. Ojo-ojo kon gak iso mengerjakan. Mbak iki rajanya matematika. Kon kudu ngerti kegunaane. Pancene angel, kegunaane matematika iku opo? Lek wis ngerti kegunaane mesti semangat belajar. Ngerti apa ora? Ero Mbah kok kegunaane? Apa iku? Kae ngitung dhuwit. Duwe Pak Camat takon itu. Wong iku mangke wurung ta no. Gak perkara dhuwit tok nduk gawe hitung-hitungan sembarang kalir. Mulane kudu ana rumus-rumuse. Matematika kegunaane gawe opo e? Tambah-tambahan. Ya oke sip. Kurang-kurangan. Betul. Bagi-bagian. Betul. Ambek kali-kalian. Ya ya, gak perlu sekolah. Ora apa ngomong malih matematika sapa kali. Perkalian, Mbah, keliru. Kali berantas, kali metro ngono ah. Perkalian, Mbah. Ya, mulane perkalian, ya. Ku. Terus mari ngono, gawe ngitung koyo hubungane karo nilai. Abot, iku yo gawe matematika, koyo ukuran berat ngono kok. Ngerti enggak, kan? Lho, yo tambah aku yo wis diajari kok. Ayo contone ayo, kepengin Mbah kepengin rolek putune pinter. Contone ya apa? Ayo. Ukuran berat ngerti apa kon? Pon. Pon bener. On. Kilo. Kilo. Kuintal. Ton bener. Angel ya, tapi lek diwaca balik ya gampang. Nyentel nyang utek lho. Lho, lek aku gak tak waca, Mbah. Bukune kena obong kono mbek ngono ah. Lha ya apa sih? Kok iso gak diwaca iki lho. Tak gawe lagu, Mbah. Ya apa, Nduk? Tak gawe lagu. Ya perkara ton mbek kwintal kon gawe lagu. Hati-hati ngrusak karya ciptane wong lho gak pareng. Wong menciptakan iku angel, harus dihormati. Sopo sing ngrusak ciptane wong iku sopo? Lah iku wong gawe lagu apa? Ngarang dhewe. Ya apa? Ngarang dhewe. Aku ku tak pura-pura kaget. Ya apa, Nduk? Ngarang dhewe. Aduh. Ya apa, Nduk? Ngarang dhewe. Aduh. Wah. Ya Ciblis iku ngarang lagu lho. Saya coba sih Mbak kepingin terus ya waktu. Pon on kilo kuintal ton. Ojo ditaburi takon ngenyek putuku. Coba nduk balenan nduk. Pon on kilo kuintal ton. Coba tirak Mas Jerek, coba. Pon on kilo kuintal ton. Coba aja, siji lalu terus. Pon on kilo kuintal ton. Tone ku gak raih mbak jeglok ton. Duwur nondo, notasi ini nadanya duwur ya. Ton, waduh tadi kan enak, ayo coba. Pon on kilo kuintal ton. Kurang duwur dong, kurang duwur, nadanya kurang duwur. Ayo mana? Temenan ya Pak. Iya. Pon on
kilo kuintal tangan. Aduh anak iso opo sih rewek. Lah kok mejo gayak-yakan iki. Maksude ku nadan dhuwurno duduk wong sing munggah. Lah jare mah mau kon dhuwur, saiki wis dhuwur salah. Angel kon niku nyene lambe rek tipis yo ngono iku lho. Yo lek lambe di kantor yo lambe di jaran, Mbak. Eblas lambe karo belunge yo ngono iku. Yo lek kena belunge lho yo. Ya lambe ku iki kena belunge, lek sing ana belunge iku cucuke PT. Ya cucukmu iku. Kalibu. Wis iku ya. Terus lek numpak Gojek iku ya gawe helm terus awakmu mule dilus kena udara panas, nek zat-zat sing rusak maling ireng kileng-kileng gosong ngono lho. Ha kulitku ireng. Pak kulitku kileng-kileng, pak kulitku gosong, ya kulit-kulitku dhewe. Iya lek kulite sapi tak gawe rambak lho. Enggak maksudnya iku malah ketok rusuh, biasane lak ulak resik ngono lho, ireng ngene wegah to lho. Lho, tapi wong ireng iku lho, Mbah. Manis lho. Ya apa, Nduk? Angel dilalekno. Manis? Iya. Kan dadi rumoso manis. GR, GR, aduh manis tekan di, manis percuma lambene tes lemes ini. Lho Mbak, wong ireng iku lho api. Mangat. Hati-hati ngomong ya, gak oleh iku jenenge diskriminasi. Ireng abang kuning dhuwur endek cekak ya iso api, lho tutur sing ireng tok sing api. Kon kudu duwe alasan duwe pernyataan kaya ngono iku. Alasanmu apa? Ayo. Ya tak kudu alasane ae lho, kok kesel aku ngadeg. Iya. Apa alasane kok iso duwe pendapat ireng iku apik? Ireng iku apik, Mbak. Soale gak iso menyakiti yang lain, makane apik. Ireng gak iso menyakiti yang lain? Iya. Cek to lah, dikenalno, dikenalno pikiranmu. Maksudnya ya apa iku? Wis contohe wis, Mbak. Ya wis contohne. Misalnya sampean besok nih rumah sakit. Besoknya rumah sakit? Baru nih susteri takon, Mbah mau besok kamar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Dengkleh dong. Rumah sakit saiki ombo. Besok sak kamar itu kemeng lalek si julur itu lupa pat Mbah sih kok nama. Ya wis, saiki kamar puluh hai. Ya wis, wis sembarang wis nomor ini. Besoknya rumah sakit yang kamar itu terus apa? Melbu nih ruangan. Iya. Mari kono sampean takok nih Mbak. Mbak loro apa? Nah sing Mbak iku mang jawab. Loro liver. Nah saiki liver iku loro apa? Lek jare wong mojo langu, loro pone. Nah berarti ireng iku apik, Mbak. Wah, saiki jan pikiran iki kok ya opo ya? Tak gitu. Apa hubungane wong loro liver terus mono sing ireng apik? Iki kudu digathukno, Nduk. Maksudnya apa iku? Ini lho, Mbak. Wong kuning iku iso nglarani ireng. Lah sing ireng gak iso nglarani kuning. Walah, soale wong ireng iso loro kuning. Ngono ah. Lek wong kuning gak iso loro ireng ngono ah. Iya. Lah saiki mosok ana wong loro ireng? Ya kok dionokno ya. Ya mlebunya ngoma di kowe mercon duyer nek loro ireng wosong ngono ya. Alah, manis, api, ireng, aduh narsis kan iku. Irengku ya pinter, Mbah. Ton wis dipek dhewe wis. Apik pinter iku gak geman, gak tergantung warna kulit atau warna. Macem-macem iso ndo. Tetep kudu duwe alasan sing kuat, sing cerdas. Generasi milenial kudu cerdas. Alasane apa? Kok iso ngarani ireng iku kuat? Ya pinter. Oh, pinter. Pinter. Alasane apa? Ya. Oh, alasane wis, Mbah. Contoh-contoh. Iya, iya, contohne apa contohne? Sampeyan ropete. Ya apa? Ropete. Sak durunge duwe putu ciplis.
Iya ya rondo ro PT sih ro ha. Nah saiki PT putih mbek PT ireng ro. Ya ro ta ojo cacak sing ireng putih sing abang blorok kelawu ya ro kabeh. Sampai wis dadi sate iku aku ro lek iku PT. Nah saiki PT putih kok ki ono apa? Ya putih wis lumrah natural alamiah. Tapi sik normal sih sik biasa. Heeh. Nah saiki PT ireng ndok ki ono apa? Putih. PT ireng, Mbah. Lah ya putih. Duh. Ya berarti PT ireng iku pinter. Ya gak iso lho. Lah saiki mosok ono PT putih ngendoki warna ireng. Tapi ngomong lek slametan niku putih iso dadi coklat niku digodhog sampe godhog salam ngono. Akal-akalan kene iki. Matematika itu gak perkara iku tok lho. Hitung-hitung kan jumlah-jumlahan. Ngono lho, pengurangan. Kok nyandak pitik barangnya ndak ndok. Ayo contohnya apa? Oleh pelajaran apa, Mang? Contohnya wis pengurangan. Pengurangan. Ayo wis Mbak iki jago matematika masih ngene iki. Ayo. Ana manuk dara jejer nek pager. Ana manuk dara jejer nek pager. 5 manuk dara niku. 5. Ditembak siji kalek pira? Yo kari papat kenteng lek takon Mbak perkara iku 5 dijupuk siji kari papat. Salah. Alias jawaban di 0. Lek kok iso iku lho. Wong 5 dijupuk siji kok iso 0. Kok iso kosong iki maksudnya apa sih? Ini lho Mbak. Ana manuk dara jejer 5. Manuk dara jejer 5 ki pager. Ditembak siji. Duor. Lah kuwi lek duor. Lah kari papat ta kari papat. Bar kalau pencelokan dewi-dewi dewi cik duur-duur itu lho Mbak. Iya wis masuk akal. Masuk akal. Wis gak tau menang aku musuh jiblis wis. Ya wis gini dulu. Mbak itu mah ngesumpet. Pirang-pirang dulu itu mikir tantemu bulekmu. Kok ngejok nyulik tante kan. Balik-balik malah katut itu. Mbak bulekmu rupanya kayak ono masalah lho. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing cilik e koyo ngene bener sing gedhe iki nah. Sulis. Apa, Pak? Aku iku wong tuamu lho, Nduk. Iya, Pak. Ya, apa, Pak? Lah iya lah kok kon moro mlebu nyelunyur koyo lho nggih pesae. Iya. Sepurane nih. Wis, Pak. Pola nendang rabia kan iku. Lelak bahas iku maneh. Wis dikandani ojo bahas iku maneh kok. Lah kon kok sampe lali karo adat iku lho. Ketok ya meripat iku kaya penuh amarah iku. Salahku iki opo? Yo sepurane Pak sak durunge kudu salah bapak, kudu salah ciples. Iki mek perkara kerjaanku tok. Lah ya opo kerjaanmu ku opo? Ora apa-apa, sik iso tak tandangi dhewe. Lah lek iso nandangi dhewe ya aja pamer prai petutut ngono nyawang tuwo rek. Masalah iku opo? Wis ana masalah wis. Lho pegaweanmu iku opo? Oh, kok bawa surat adik koyo teko kepolisian lho maksudnya opo iku? Hah? Iki lho tulisane iki, hah? Dadi ngene, Pak. Kerjaanku iki mari dibujuki wong. Heeh. Ya wis terus tak urus dek kepolisian saiki, makane aku sumpek saiki. Lho kok sampe nyang kepolisian sih, Nduk? Mbok diselesaikan kekeluargaan gak iso ta? Ya lek diselesaikno. Lah aku kok gak direken. Boleh ono. Bolone. Iki lho luwih penting ya, iki yo kiblis yo penting, iki yo penting. Masalah soale hubungane karo wong liya. Jadi awakmu diapusi wong, digoroi wong pegaweanmu, terus kon laporno polisi. Iya. Ya lek iso diselesaikno masalah keluarga, ngono ya tak selesaikno masalah keluarga, Pak. Nah, tapi iki wis gak iso diselesaikno masalah keluarga. Aku goleki wong iki, kudu ambek bantuane polisi. Soale gak mek sak wong tok. Oh, lek perkara iku ya gak pati ngerti. Ya aku wis aku iso nyenggo dhewe. Enggak, ini lho. Masalah iku lho sakjane perkara niki apa ngono lho. Diapusi sing nyoro apa? Lah nyene wong iku eruh
masih bapakmu cilik nih wani. Wes Pak, wes di. Pak, iki lho ya apa kok gak direk. Wes. Ini tantemu jebuk no wedang sik. Aku banyu putih ae, please. Mulak aku. Aku susu. Oke, guys. Pak, si Bles iku wis SD, wis kelas 6. Lek sampean kulino ngalem ae koyo ngono, sampean iki ora diwedeni. Gak duwe sopan santun areke. Lis, kon kudu ngerti. Kene opo sih bapak iki nyang kiblis sampe koyo ngono? Kon ngerti sih. Wis petang tahun ditinggal mak karo bapak niku nyambut gawe nyang luar negeri. Eh? Komunikasi angel, gak tau ketemu lho. Mbak iki mek dadi mbak iki angel kepingin menghibur ngono lho. Lho. Lah terus sampean niku kate nyalahno sapa, Pak? Wong biyen niku lho. Cipres kate dijak sing gak ngolehi sapa? Bapak. Alasane akeh. Jare sik cilik. Sik abang. Gak cocok karo panggone. Apa maneh? Tak iya sih. Lah iya mulane iku. Tak pikir Mbak Yumu biyen iku nyang luar negeri mek 6 wulan terus balik. 3 wulan balik, sak wulan balik. Lah kok saiki sampe petang taun iki lho gak mule-mule. Iya Pak, lek rekreasi. Iki ngono kerja Pak, gek luar negeri. Ya ngono ketat disipline. Mulane aku ya pengen asine koyo Mbak Marli. Eh? Dadi kon kepengin nyusul Mbak Yumu nyang luar negeri, nyambut gawe luar negeri, Dok. Eh? Hujan batu di negeri sendiri itu lebih terhormat dok. Yo lek gak duwe keahlian nemen iku ya gak usah ado-ado lek atase golek upo gek kene sik ono sik iso. Maksudku iku Pak, aku iku pengen niru disipline. Oh, disiplin. Yo lek disipline tok ya bagus senen wong kene disipline kalah karo wong luar negeri. Tapi awakmu gak perlu rono. Lek rono terus bapak lak kesepian. Mesti bapak iki iso ae. Wes. Kulo wetang utuh. Lanak sik ta lambakung, aja kesusu komentar. Iki lho te, air putih. Niki ne. Oh, iso. Oh, bakung susune. Iya, soalnya mbak iki lek anu susuku sedeke tambah seger sehat lho. Iya apa sih, Dok? Loh, lancar iku mung ya wedang susu. Piye to, please? Ya susu iki mbok ya dikei banyu sik. Yo salah aku malah nyebut aku. Ya ngene iku lho. Ya ngene iku lek dilem ambek bapak. Nyonya tak kei edang, Pak. Yo tambah kentir kon mulu iku susu bubuk dikei banyu putih. Lah aku mukok ya apa kon? Wis ngene. Wis gak usah gak popo nyene arek ku rada mangkel mbek Mbah. Mbahe, gak popo yo sepo tak njaluk sepuro wis ngene. Aduh, lilipet temen aku. Kandhani, aduh piye iki? Ciples yo ngono ta njopokno. Tisu ta? Wis. Wis gak usah, wis ngene. Marekno urusanmu yo. Bapak mek ru api itok yo. Aku wis percaya nyang awakmu. Yo. Yo Pak, iki wis diurusi. Yo wis. Iku lho, HP-mu iku lho, muni iku lho. Halo? Iya. Oh iya. Iya sis, gimana sis? Oh, iya. Jam berapa? Oh, iya iya. Oh, aku kesana deket kok, cuma 10 menit lagi. Oh, aku aja yang rono. Aku aja yang rono. Iya sis. Iya. Jendengnya sis. Oke, oke. Bapaknya marah yang rono. Sopo, siswanto ah. Aduh. Sopo. Iki klienku ate COD-an ambek aku. Oh ya wis sing hati-hati ndak mule nek ngono ya. Heeh. Ya wis. Wis Pak. Heeh, hati-hati sik ya. Heeh, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tak dongakno selamat saiki cipris. Tak tunggu balasan. Thank you.
teko. Juragane wis ayu masam benges koyo ngene, sik kok ngon ngramban. Su. Bo. Su iki nyang endi yo? Repot lek koyo ngene iki apa mesti dak pegel aku. Jaluk bayaran. Mosok juragan ngramban. Wedhus mate kabeh koyo ngene carane iki. Tak genah. Ya apa ngono iku? Bener tak ngono iku. Boro jalo dibayar tapi gak teko. Alasane sembarang kalir. Jarine nyiram sampai udan teko ya gak tuwongi. Sampai benyek teles. Ya apa ngene iki? Juragan lah kudune meneng anteng. Wis bengesan ate budal arisan. Dadak koyo ngene iki. Ya apa iki? Yo gak belas, kacong yo gak kok teko. Jare niki mang kerja mek sedilu. Kok suwe temen yo. Duh, bojo yo wis malih iki mang. Assalamualaikum. Oh, tang kacong. Dili kacong. Mak cong kene kok iso nang kono iku. Soale awakmu kan biasa tekan dindi lek mlebu, Cong. Oh, kok ganteng. Longgo-longgo. Oh, salah ya tak kira wedhus, Cong. Sampeyan lampu mak nang omah nggo ngenean iki. Lah iya, kenapa koyo ngene iki? Mak kok kon ngramban ngene iki, eh? Nang ndi su iku, gak ketok. Oh, paling keturun, Mak, di omah iki. Lah kok enak temen. Kan wis tak kei tugas sarat-arat. Saliane nganu iki tak kongon ngawasi awakmu. Lah terus ki awakmu dhewean iki. Lho, lah kate ambek sapa mak wong lah. Mule nyambut gawe kok. Lah su iki mang lho, jarene iku mang pamit ngono tok iki, ate delok emas tak awasi, cegak nyasar ngono. Ya wonge paling mak sing nyasar. Wo, sak gedhe iku iso nyasar. Lho yo, yo iso mak. Awakmu iki mang lho, kok sampai sore iki ana apa? Ngene lho, Mak. Ate sore kok kaya teko. Aku iki kerja iki mulai sore-sore iki cek bayaranku nambah ngono lho, Mak. Oh. Wong yo kerjae iki yo penak, gak kepanasan. Gede bayarane, Cong. Lho yo gede, Mak, karek manut juragan ngono tok wis. Makane sik ganteng awakmu, Cong yo. Iya, gak koyo wong-wong, Mak. Kerja kuwi gak asik lho. Oh, ngene iki lho, Rek. Lek arek pinter kaya ngene, kerja masih bengi ndak kira ulu-ulu kaya awakmu iki. Gak kepanasan. Oh, ya enggak, Mak, arek longgo ngedep komputer wis. Kerja kaya apa iku mek longgo ngedep komputer? Lho, kerja iki gawe akun. Oh, apa akun niku, Rek? Lho, akun apa niku, Pak? Gawe apa rene mak iki yo gawe boto, nyidak boto ngono, Cong. Matun. Akun niku nganu, Mak? Jero iku ana fotone. Barang apa iku? Terus ana passworde. Aduh apa maneh iku mari akun saiki pas apa mang? Wis ngene, Mak. Pokoke akun niku anu, Mak, dunia maya. Ade jerone internet. Nah. Ana maya. Maya lah anake tangga dhewe iku, Cong. Lho, dunia maya iku gak ketok, Mak. Yo jero komputer iku lho, dunia maya. Iku diarani kerja. Kaya elek kerjaku ngadep uang, Cong. Lho, saiki jamane wis modern, Mak. Ngono. Iya. Gak kepanasan di dunia maya. Lho iya, Mak. Lho aku gak melbu dunia maya, Mek. Ngedep komputer iku. Ngedep dunia maya. Lah terus lah apa kok cek suwe nih ngono. Lek atasan yang ngedepi maya iku, Mak. Lho. Ini lho, Mak. Gaya akun sing akeh ya. Iya. Akun iku kok dikei foto wong wedok sing ayu-ayu. Wah. Kudu wong wedok ayu nek jerone akun iki. Lho iya, Mak. Lek wong wedok ayu bayaranku ditambahi. Wo. Terus, wis sampean aja kakek takon wis, Mak, aku mulai kerja gak dikek yo. Iya, iya, Cong. Yang pawon, Mak wis masak sembarang. Soto, sate, gule, wo, kabeh lengkap untuk kacong. Oke. Oh, ala biasane ngomong ngono iku jero mek ana kolek tok. Lho. Buka ensing ta, pencong. Dan kono delon dhisik. Wawas lek kolek tok. Wis tak tiliki enak iku mang. Ana. Eh? Mak, iki pawon iki kok tak delok-delok koyo kate rubung ini sih, Mak. Loh. Gak mesti sak tak robono ae iki. Oh, lah terus emak urip ndek endi, Cong, lek dirobono? Lho, oh, blaen. Tak robono iki kudu tak
gawe lapangan ngono kudu, Mak. Lah terus dikapano, Jong? Tak ganti beton. Tak tingkat telu. Aja mbek beton, Jong. Ake dadake. Ake mulute, Jong. Kudu betone nopo, Mak? Beton iki cor-coran iku lho, Mak. Wah. Kaya apa maneh barang iku, Jong? Lho, ya cor-coran ning tingkat tinggi iku lho, Mak. Iya, terus. Sampe ro gedung-gedung iku, Mak. Keruni terop, Jong, ndak ro gedung aku, Jong. Wis pokoke omahe wapi lah, Mak. Gak koyo ngene iki, aku lek kebruan bongko iki, Mak. Dukur kok, Jong. Iya, tingkat telu. Oh, enak. Tingkat siji, sing siji digawe pedhos iku, Mak, iya. Iya, Mak, tingkat siji. Cedak mambu awur koyo iki. Iya, sampe ning dhuwur ae, Mak. Aku lantai dua. Iya. Oh. Lantai telu bapakmu ae cek kuru yo. Kowe lemu jane cek olahraga, cek dukur dhewe wonge. Lho, sampean ngomong bapak-bapak iki mang lho, bapak nandi? Lah ya iku Jong Mang iku pamit. Su metu dhisik. Terus bapakmu metu. Iku mang jarene iku rapat. Mbon acara opo Dek Deso iki? Su isu wis gasik macak ganteng gagah parhuman. Iki ngomong ket mang sido-sido aku gandang mangan iki, Mak. Lah ya opo ku mang critane sate? Wis iki jaman wis canggih, Mak. Aku tak GoFood ae. Oh. Panganan opo maneh iku, Jong? Lho, yang ngene iki lho masih jenenge dunia maya iki. Lewat HP iso pesen mangan. Ndak usah masak, langsung tekan kene iki lho, Dek, ngene. Iya, Mak. Ajaib saiki. Iya. Sakti awakmu ya. Iya, kok wis ana sing ngeterno iki, Mak. Lah terus bayare ya apa? Apa gelem iku? Lho, ya apa ya apa iku kan bayar dhisik baru oleh panganan. Jadi ngene, Mak. Lewat COD. Apa maneh iku, Cong? Mang akun maya saiki COD. Apa iku? COD iku anu, Mak. Wis gampangane ngene lho. Iki lah basae basa Latin, Mak. Cash on delivery. Wis sampean gak paham aja dipikir sampean kok malah setruk. Tak ero aku. Cash iku duwe, Mak. Iya. Duwe ya. Terus delivery. Ono sing ngeterno, Mak. Oh, dadi aku ketemuan tak bayar wis aku iso mangan enak wis. Sembarang. Pesen sembarang iso, Mak. Sembarang, Mak. Sampeyan pesen kulupan ae lho ya iso ning kene iki. Sawut iso. Iso. Bledos iso. Aduh wis, gak usah kakean. Takon sampeyan pesen apa saiki? Aku pesenan wae, Jong. Bubur kacang ijo ngetanget enak. Oh iya wis bubur kacang ijo. Ya wis, Mak. Tak entenane. Bapakmu iku pesen pisan iku. Engko teko ring moring iku. Gorengan ae, Mak. Rawon, ojo rawon ae, rawon. Lah wis lemu ngono kok. Rawon belung ae tapi ceknya sebelung ae. Iya, Mak. Rawon belung yo. Iya, rawon sing akeh belunge ngono yo. Abe gajene ngono ndak apa-apa iki. Iya wis tak entenane ndek ruang tamu ae, Mak. Engko aku tak delokane iku. Loh, bapakmu iku. Rapak alang iki, Bob. Kakak. Ya opo, Kang? Sik, Jong, kene iki salaman dhisik, Jong. Apa? Boyo sik aku dak gelem kalah. Bo, aku mang tak resiki kok sampean mlebu. Monggo, Pak. Bo, rapi to, Pak, wong Inggris. Kok gaya, Kang? Lah apa? Kulit buaya ta iku? Kulit kacang. Aku marah rapa, Jang. Wis kulit kulit yo kulit kok kulite buaya. Kok gak ono bar sabare mlebu omah. Wis. Panas opo iki nek jero omah? Sik aja ngomong panas dhisik. Mari ngene, tangan mak iki kan soge. Bayarane gedhe. Darine omah awak dhewe iki kate di apa anu di beton mah lho. Tingkat telu, Pak, katean iki, Pak. Cek adem. Cek gak kepanasan sampean. Tingkat telu. Iya, nisor gawe wedhus. Lantai dua aku, sampe lantai dukur ae. Cek bebas. Lek ngeleng awa enak. Bebas ya apa? Ya cek gak ganggu aku ambek kaco. Iya, Pak. Celuk-celuk ae. Dek dukur iku kok tak kei AC isis, Pak. Sampe gak sumuk, gak panas. Perlu sampean AC iku. Perlu, harap sing lemu iku sih. AC lemu iku. AC iku koyo anu iku lho, Pak. Koyo kitiran iku lho. Lho, dipasangin. Tapi tidak masuk angin. Iya, Pak. Tidak masuk angin siapa, ya kembung. Ini iki, Jong. Bapakmu. Asik. Sewamu lah, Jok, dur-dur. Iki katanya budal arisan, Pak. Ya, saya ngayu di timu saja dole. Dolak ke toko tuwe aku, Pak. Gak ke toko binggelku saya nganyar lah. Gak gelem biaran itu, we. Cek ke toko binggel anyar gila, Pak.
Lelak lelak. Emas tayo. Koyo teman kiwo. Wah. Nasun tengen. Emas. Emas apa? Masya Allah. Emas pinto. Kocok biasa ngono tak? Masmu anakmu itu lebih gede. Lelah iya bu, ganteng gagah ibu. Berhasil kerja jari duwe akeh. Ngerti lah kerja duwe akeh. Lep. Tapi ngerti kok. Ana apa? Hasilnya anakmu kerja duwe akeh itu duwe apa? Duwe halal apa haram? Bu, pak urusan halal haram iki. Iya itu urus, urusanku pak. Halal haram itu urusannya Gusti Allah pak. Lep. 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 Urusannya Gusti? Gusti Allah pak. Pinter. Lho yo yo ya, di sekolah no. Lek aku gak pinter yo gak iso kerja, Pak. Cek. Aku takon kon meneng aja melok ngomong lho. Lek. Lek ngomong saplok gitu. Sebet. Aku yang ndek wedhus ah. Iya wedhus kate mate kabeh kok. Iku dereng nek jero omah iku dereng. Suwi ku lo mau nang ndi iki gara-gara suka ono iki lho aku maling ramban. Kon lo suroso saiki nang ndi? Gak weruh jane mau pamit metu sedih lu. Lama, lu kan nunggu gopang kan lu. Ajar su. Se, bayarannya Suroso yang dino ini kayak naku. Bayaran apa? Suroso kan tak kayak iben dino, Pak. Harian. Ini balik no lewe anak wongnya. Sita. Tak kayak belonjok. Sehingga kayak duit Suroso tak aku. Suroso tak kayak duit, Pak. Lalu kok kan jalo aku? Lu iya balik no gini, Pak. Kayak tambah arisan. Orah. Ini iki. Si, talah Pak. Bapak ketman teko koyo kudu muring-muring ilang. Ya ampun, jarene omahe kurang dukur paling kepanasan wong iki. Iya, Pak. Kon, Bro. Sampai aku iki diceluk karo Pak RW. Duh karo Pak wong aku kae teko. Sampeyan takoki ero ayo karo. Kan rapat. Kon menengo. Oh, tak uncang ngono lho, Pak. Yo tak tarik sampean. Ya melok lungkur bareng. Aduh, anjene repot musuh Inggris sih. Aku diceluk Pak RW. Iki perkorone awakmu. Lho. Kabeh wong iki ya duwe perkara lho, Pak. Sampeyan duwe perkara, aku duwe perkara, emak ya duwe perkara. Gak ono aku perkaraku mbek Suroso iku mak. Oh iya, memak tok iki sing gak duwe perkara, Pak. Kono aja nek ngono kene lho. Lho aku melindungi tangkat, yo ngono. Nek kene. Yo cemate. Kono iki tak gak. Sampeyan kok takok perkara-perkara iki koyo aneh ngono lho, Pak. Saiki amakmu wis dilapurno nang pihak berwajib. Loh, Pak. Pak wajib kan api bi awak dhewe. Ono aku dilapurno. Pak wajib wingi lho sik mrene, Pak. Wajib opo? Wajib ngarep omah iku lho, Pak, ketemu. Iku wingi pelem nek kene. Aduh, lek kon iku duracara kon iki anjir. Lah kan iya Pak wajib. Kok wajib? Maksudnya biar perwajib ngono. Bapak polisi lho. Lho, apa kaya polisi barang, Pak? Lapo, Pak? Salam om. Cong sing kena, Cong. Lapo yo. Ya mosok ngerti, Pak, wong aku iki sing dilaporno. Aku lak korban. Ya sampe takok sing nglapor, kok iso takok aku lho. Wis ta? Kon kok iso ngarani lak awakmu sing dilaporno iki korban? Lho, lha bener, Pak. Dilapurno berarti aku korbane. Lek dilapurno iki termasuk tersangka, Li. Lho. Tersangka. Sing salah ngono, Pak. Kono aja melok nyangkem kodhok lho. Lho cek weruh, Pak. Cek iki tangan tak. Tak ngomong karo anakmu. Si, Pak. Didik kamu koyo ngene iki lho. Lho cok nyalakno didikanku tak sekolahno sampai dukur iku. Dukur tapi gak ngerti belas ya. Ngerti opo sih, Pak? Aku Pak, gak paham ngene iki. Ya, aku tak nunggu. Kon dina iki dilapurno karo Sulis. Ngerti kesalahanmu? Lho sampean tak kok Sulis, Pak, kok iso ngerti kesalahan. Kon kerja sing mbok gawe iki apa? Aku kerja ya gawe komputer ambek tangan tok iki, Pak. Terus sing kok program? Ya mbok Pak aku manut jurakan tok. Pokoke wis kok ngon gawe akun sing akeh, oh bayaranku akeh wis ngono tok, Pak. Awakmu iki kelirumu ndek kono. Kon iki sekolah dhuwur ya. Kok sik gak ngerti bapak iki sing sekolah iki. Ndek, ngerti lek. Lek kon gawe akun, gawe data, gawe fotone wong iku disalahgunakno termasuk awakmu melanggar undang-undang ITE. Ngerti kon? Karo, Pak. Jare manggae Maya, kok iki ono Suli, sapa maneh iku? Lah yo bapak iki
Wong aku yo ngekeki foto ana sing tombo sing rada ayu ya wis tak lebokno ae mak foto sulis barang wis tak lebokno. Digawe apa foto iku? Data-data digawe apa? Lho sak karepe juraganku wae pokoke aku nglebokno ngono tok wis. Plankton wis melanggar undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik. Iki termasuk apa melanggar hukum. Wah. Salah. Lek dituntut awakmu iso dihukum. Yo. Gak apa-apa wis paling omek sak minggu. Lha kok awak rojok nyemancem kan? Beh, kok gak apa-apa ya apa? Kok iso sak minggu ya apa sih? Todus cong, todus isin cong. Saiki selesekno masalah. Loh, ewang ngono Pak yo diseneni tok anake Pak. Yo Pak, sampean iki tidak melu kandang iku Mas. Sampean yo bapakku mosok gak ngewangi Pak. Dume aku iki bapakmu. Awakmu lek iso ono koyo ngene. Yo, bapak sih tahu jamu. Lho, iya kan sampean bapakku, Pak. Ya mesti aku iki bapakmu, Lik. Wong aku sing gawe. Aku sing ngeces. Ngerti kon? Ngeces ya opo sih, Pak? Aku karo iku kok sing kurang diket. Sing jelentrehno maneh. Ndang, ndang, age Mak Isi. Ala. Ndang. Wis tak omah, Pak. Jarno bapake wis wegah. Ngene. Lek masalah iki dijarno. Lek bapak enggak melok bertindak, jelas awakmu dihukum. Ojo, Cong. Ya wis samene Pak sing marekno wis. Awakmu ojo lepas tangan. Iki masalahe awakmu ya. Awakmu saiki melok. Terangno, Cong, terangno. Jelasno, Cong. Bapakmu kan yo gak weruh jelas agendangan. Ya wis Pak, tapi sampean lho Pak sing ngomong. Aku sing ngomong. Tapi awakmu kudu tanggung jawab ya. Kon salah pun ndak? Yo paling salah Pak paling. Lho ngene iki bosmu ngerti? Ya mbuh wonge yo. Cok cemacem ta. Lek kaya ngono wis metu wae garap sawah Dek Buri. Ya wis Mak, mbuh timbang salah gedhe masalahe. Ndangan, ndangan. Isin aku Pak, ndangan Pak gak situ arisan iki aku. Ayo wis Pak. Sik. Aku tak melok, ayo ayo ka. Ora ora sik sapa. Sulis iku Mak. Kon kok sik koyo wong keroken ngono sik. Enggak Pak, tangan anak Mak udi mlebu kandang. Ayo tak Pak. Wis ta lah. Apa murusono Dek Mak? Aku tak ambil bapak e Mak. Duh, ya apa lagi ngene iki? Kok sido gaya mak e wis. Cong, iki cong pinggele cong. Lek ditul gak apa-apa, Pak. Pak. Di duit sewu koin ambek duit satu sewu ya cerah tak jawab lek sing koin lu ya abot sok lek teko logak tetek lo jari sulit jari ini iblis lek aku ya abotan sing satu sewu Pak mbah kur di saut gua mulayu tiba ya abot perkerwati cowalah ya lumun sampean sinten? Lho. Lah kok lali sampean? Iki bapak ni Lasmet. Oh. Nggih, Pak. Masyaallah. Sopo ya? Sopo Pak wingi pikun? Nang omahe tangga. Ilang amer. Amer cicoke. Eh. Dik Matsuri, ya Allah kok tambah ireng omongnya didik tapi nangintil-intil ini last one jadi final last one ini kok ini last one itu last one ini last mat oh last mat last tak pikir badminton sih last one tak semuanya menang itu tuh ya kok ada nih volley ya sama ini lu gua kan orang terus gak bisa lupa gak bisa lupa Pak
Wong iki kok koyo rada medeni, aku gak ngali, Pak. Ora medeni wong iki. Pancene praene yo elek. Lah kok jenengku dilele lasuan bareng. Oh, jarno, jenenge wong gak pati beres lah ngene. Ngene-ngene ya, apa mung durung apa jenenge iku aku muntap ya. Mulia wae. Aku mulai. Lah kok ngrasani iki ngarepe wong iku ya apa sing ngarepe? Iki sampeyan salah persepsi. Lek ngrasani mestine gano, gano wong nggih. Lah iki ana apa gano? Ana. Lek ngono termasuk aku ngomong. Masuk Pak Camat. Lah kan ja. Aku sakjane ngene Dik Matsuri, aku tak empet sakjane aku ya kepengin metuki Riko. Iki ana masalah sing wigati kaitane karo penggaweane Sulis. Justru iku aku medayo Rini. Ana gandeng, ana sangkut paute. Lho, Sulis durung duwe gandengan. Dadi gak ana gandenge karo sapa-sapa. Sing tak rembug iku penggaweane Sulis. Dadi dudu Sulis duwe gandengan sapa enggak? Meneng sik. Ya sik meneng. Sampai melok aku nang jalan raya. Ayo lapo tak sebetno aspal. Sing duwe omah iki aku rek. Sampeyan yo maksude dudu gandengan. Lah iku mang ya apa maksude? Maksude iki ana hubungane. Heeh. Nah, Sulis. Lho, malah hubungan barang. Sik kenapa kok gandengan larak maksud mangko yo hubungan. Sulis iku sik ijen. Kok angel. Nuwun sewu Pak Camat. Maten itu yang hukumannya pinter. Maksudku masalah kerjaannya anak kilo kang. Masalah pekerjaannya anakku Sulis. Ikulah urusanku, lapor iku melok-melok. Ya. Lah ya apa aku kok melok-melok? Ayo wis mulih ae wis, Pak. Wis takon kok ora mulih ae. Lah mungi sing dijak ngomongi koyo koyo nggo ngono. Ya wis mulih, Pak. Maksud iki pekarane anakku iki. Nah, anak Riko sama urus gak apa-apa. Apa-apa. Si sabar, Pak. Lek ojo ngap-ngap. Kayak kate darah tinggi, Bapak. Loh, ya. Anane ae wis mulih ae, Pak. Sama iki anakku iki termasuk ana apa ya, ana hubungane karo Sulis. Perkara penggawean kerjaan. Oh, iku ta. Iya. Oh. Apa? Mbo. Wis Pak, iki wis timbang sampean terus kok. Ya, syukurane Dik Matsuri, aku ngerti. Aku ro glagate anak Riko. Ketok mlebu makini wis nglembung balak-balik ngejaki muleh wong tuane ngomong, ya kan? Duwe salah apa kon, Le? Ayo, awakmu ngomong. Ngomong, iki jeneng buyar. Cari sing ngomong sampean kok. Kon ngomong opo? Iki lek lek kon gak ngomong, lek bapak sih ngomong gak buyar-buyar. Iki masalah wong gendeng. Luwun sewu, kula tak lunga. Lha sa sa sa. Ate yang sumber porong. Ana apa? Priksa gendeng iki mang. Guyon-guyon samane mesti purian. Kok ngomong, Le? Ngeten lho, Pak. Kula niki nyambut damel. Lah niku dikengken gawe akun, dikengken. Aku jarak ngono. Lha sak sire ta? Lek arek ngomong sampean malang krek ya wedi no anakku. Lha kudu ya apa? Sing anteng. Ya ngomong ae. Duh wis koyo dikengken ngekeki foto, Pak. Lah sing wong wedok sing ayu-ayu. Pak. Arek. Kok sik ngono sik kok. Kate gawe. Kok sok keliru sih? Kata gawe terus. Enggak. Podo dagelan ya. Aku duduk dagelan. Aku lu sutradara. Enggak, balik lagi sih. Wis, ini tak jujuk perkara nih. Awakmu nyambut gawe di perusahaan singgahin biru jasa internet. Enggak sih? Jenengan kok ngerti, Pak? Lah wong aku kok. Ya lek bapakmu goblok. Wis Pak, wis. Wong iki dukun apa? Kok koyo ngene le. Ramal ngono. Dukun ngene, Kang. Aku diceritani Sulis,
lek cara tetanggan pompone padha rune iki aku iso nyepuro. Tapi lek wis mlebu nyang berwajib urusane karo undang-undang pelanggaran termasuk kriminal. Sampeyan sing aku njaluk tolong. Heeh. Sampeyan njaluk dhuwit piro ae tak kei sing penting urusan iki selesai. Le iki wis gak oleh, awak dhewe kudu bertahan karo sing bener masuk si lial-lial iku wis main ngono kene enggak dicucuk duit bukan berarti masalah selesai kan. Anak sampean pasti berbuat salah sing podo terus nulari kancane. Coba bayangno dia nyambut gawe-gawe akun Facebook, WA semuanya palsu untuk kepentingan kejahatan. Nah, informasi sing bener teko pemerintah dipelintir supaya wong-wong benci pemerintah, benci tonggo A, tonggo B, benci penggaweane wong. Lho lek mati sandang pangane wong ta. Iki kan sing dilakoni anak Riko. Lho aku gak ero, Pak. Lho lek aku gak nyalano awakmu le. Kon anane ngene iku sebab iku wong tuamu sing gak entos ngruki awakmu. Balik nang aku maneh. Aja gawe ae. Enggak lah iya. Apa aku salah ngomong? Ora masalah-salah. Iki wis bengi. Lah iya, heeh. Pindahku ado Gunung Kawi ngono lho. Jadi dicangoni Pak Indra. Ngono yo. Iki kandhane lho kanca-kancamu ya. Lek wis ro bareng enggak bener iku kon bagi konser ngono ya. Ke WA bareng iku durung ro sumber iku aja percaya. Kudu diverifikasi dhisik. Gak kira ngerti verifikasi bapakmu. Sing krone lah veri iku. Apa veri apa? Verifikasi iku apa rek? Maksud rek. Wah, wis ora ngerti kok verifikasi. Podho karo wis sampean iki ngomong wong loro ya. Cepenak kula anu. Ya tapi ojo dibaleni ya. Ngerti sing dimaksud ya. Iki lek gak di tarik misalnya sulis gak gelem nyabut kon tetep urusan karo sing Pak wajib kon berwajib lho Bapak wajib Pak polisi nggih nggih mboten diulangi Pak temenan lho ya apamu katene yo ati metu bala sampe aja mule dhisik petuk ana sulis njaluk sepuro lek sulis nyepuro aku nyepuro bener le sulis petuk ana njaluk sepuro lek sok gendak pisan rapopo wis ora ora Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kan. Yo. Aku sing tuan rumah, iki ngono kan. Wis. Gak enak lek gak dedupan kan ini. Iki pinter. Saman lungo kono. Perkaramu apa rene? Kok mbah rupane ndelok aura sing negatif kok wae. Niki ngeten, Mbah. Ngomong ngger. Niki perkarane rada sulit. Pincing niku togele medal pinter. Kan lek gelem nombok iku nomor di Pak Zul iku meneh metu. Kok dijak omongan nyelesekno masalah iki kok tambah anjo kan. Enggak ngene lho, iki mangsa iki ngarep anak Riko sepurane aku nuturi. Soal iki wis viral. Wis umum. Barang sing gak bener iku gampang sekali. Gampang banget ya dibagi-bagi sak suwene ono jenenge handphone, sampean gak kira duwe handphone ya? Aku gak duwe. Gak duwe. Lha iku anak sampean iku dicek handphone e. Apa mana sik sekolah kudu dicek. Soalnya akeh informasi-informasi palsu tapi menarik. Iku wong iku gak ngerti iki bener apa enggak langsung dipercaya. Akibatnya anakku sulis dadi korban. Aku yo gak ngerti takang wong perkara handphone gak duwe. Wis gampang aku jek ndang ngerti masalah handphone. Heeh. Aku jaluk nang ketua nek Kominfo maren HP situk eh. Lho wong iku mang nyeni dhuwit aku ge mbayar arek dano. Lho sing kebon iki jujur iki durung dibayar aku iki. Ngawur ae. Dadi iki kok durung dibayar. Lho durung. Aduh nang Gunung Kawi gak bayaran rasane jan. Oh tapi ojo kuwatir wis tak siap kok ono 100 ge tuku bensin tok ono kok.
Ini lo kan balik nyang iku ya. Iki masalah serius iki. Iki penyakit moral, penyakit sosial. Iki wis mewabah yang generasi muda. Lek koyo ngene yo opo? Padahal potensi bangsa awake dhewe iki mek kerukunan, kejujuran ya. Guyub rukun iku sing paling utama. Lek soal pinter iku sing iso digoleki ana sarana-ne pendidikan. Lek wis moral iki ajur kan, kek ana ilmu opo ya tetep gak iso ber buat sing api lho. Malah nih kok aku yang merasa susah dulu anak Riko kayak mana iku lho lah kok guyu eh? Kok guyu lah kok nangis lho lah kok gak metu banyu nih susui lah metu dewe tak arah metu dewe ya apa sama masuk gini lho kan sepisan aku jam sepuro iya. Anakku panjangnya keliru tapi lah iso anak sampean sulis kok ngejabut laporannya iya iku bener. Lek sak suwene gak dicabut karo sing nglapor, hukum berjalan. Ya yes, ayo padha-padha ditepethuk ya arek loro iku supaya iso diselesaikan keluargaan ya. Ya, supaya gak berlanjut-lanjut ya. Ya wis ayo ayo. Elis, Elis, El. Klol. Selamat beristirahat.